kalian mau ngambil UKM apa? Sebenernya gue udah beberapa pilihan sih, kalau kalian pilih apa? Kalau kita sih mau teater, ya kan, Wak? Iya, udah lu ke teater aja, gue denger tuh yang paling seru. Tau. Gue emang kepikiran untuk pilih teater sih. Gue denger-dengar besok ada kumpul-kumpul ya? Ada, itu tuh jadi gue denger tadi dari kakaknya di rumah Sapi. Udah, berarti lu juga ada. Kalau kalian bisa apa? Kalau kita sih belum tahu, tapi kalau mau bareng boleh, kita ya, bareng aja yuk. Oke. Okay. Halo semua, ini gue selaku ketua dari UKM Teater. Ngucapin aja, makasih ya sudah datang di acara bareng hari ini. Dan selamat bergabung juga guys, buat anak-anak baru. Selamat sudah menjadi bagian dari keluarga besar kita. Oke, okay, sebenarnya thank you buat Pak Ketua. Buat kalian yang ada di sini semua, gue cuma mau ingetin kalian masih jadi figuran. Kalian posisinya bisa berubah setelah semester ini berjalan. Ya, buat semua aturan-aturan dan hal-hal yang udah ada di sini itu udah kita tetapin lama, jadi gak usah tanya-tanya. Yang penting udah jalanin aja. Siapa tahu kamu bisa beruntung lu kesini. Ya. Let's enjoy the night. Cheers. Ayo minum lah. Siapa sih tadi yang ngantin kamu jam 2 pagi? Malu tau dilihat sama tetangga. Tuh ibu, nanti dulu deh. Ayo tunggu dulu, dadah. Hati-hati. Terus kayak
Sumpah, gue tuh kemarin sama Haliza mau ngajakin pulang jam 12 malaman. Cuman kita cari kemana-mana gak ketemu. Iya, kita udah nyari lu kemana-mana. Dan kita gak ngeliat sama sekali lu di mana. Tapi lu inget gak siapa yang ngelakuin itu ke lu? Tahu, dan pasti kalian kaget sama pelakunya. Siapa? Kasih tau itu sama kita. Kasih tau kita bakal bantuin kan? Iya, sebenarnya pelakunya itu ketua teater, Sauki. Sumpah, gue kira dia tuh friendly banget orangnya. Dia baik ke semua orang. Tapi gue sempet lihat kok ada CCTV di setiap ujung ruangannya. Pasti itu bakal bisa jadi bukti tambahan buat kita. Tapi gue takut, itu di rumah dia. Pasti ada dia ya. Enggak, sumpah. Jadi itu tuh kan emang ruangannya suka dipakai sama anak-anak teater. Itu jadi pasti kita boleh masuk keluar ruangan itu, setahu gue. Kita coba aja yuk. Ayo kita coba aja. Sore Pak, maaf ganggu. Bapak tahu nggak kalau kemarin sore ada acara perkumpulan teater di sini? Ya, kemarin ada acaranya tuh dari sore sampai pagi. Emang ada apa ya? Kira-kira kita boleh lihat footage CCTV-nya nggak ya, Pak? Soalnya kemarin saya udah temukan dia ada barang ketinggalan di sana. Waduh Mbak, maaf ya. Dari tuan rumah tuh nggak boleh kalau rekaman CCTV takutnya disebar atau gimana. Jadi nggak bisa Mbak. Gimana dong? Pak, please dong, karena itu barangnya penting banget ya, boleh juga ya Pak. Please dong Pak, tapi itu penting banget buat saya sama teman-teman saya. Tolong dong Pak, saya yakin ada barangnya kok. Oh nggak bisa Mbak, maaf ya, soalnya pekerjaan saya yang terancam. Tapi tolong Pak, karena ini barangnya penting banget Pak. Nggak bisa Mbak, nggak bisa. Saya bilang enggak. Aduh gimana ya, aku pusing banget lagi. Nah dulu ayo kita pasti bisa pikirin caranya bareng-barengnya, Oza. Eh Salwa, bukan deh kamu kemarin sempat ngerekam video ya, Was, malam itu. Oh iya, coba kita cari dulu ya videonya, siapa tau ada. Coba ya, Wa, usahain ya, Wa. Ini gak sih videonya? Ini, supaya ini bisa jadi barang bukti kita gak sih? Oh ini videonya. Aliza, ada Ayla gak di rumah lo? Soalnya tadi gue ke rumah Ayla, dia gak ada. Ada keperluan apa ya, Kak? Gue mau ngomong penting sama Ayla. Ah, yaudah. Ada kok, Kak. Masuk aja. Oke, bagus. Ay, sebenernya gue ngeliat apa yang Sauki lakuin dulu kemarin. Kalau lo liat itu, kenapa lo gak cegah, Kak, kejadian itu terjadi? Iya, bener. Kenapa lo gak bilang, Kak? Ya, gue tahu gue salah. Tapi gue juga salah satu korban dari Sauki. Kemarin pas gue ngeliat Sauki kayak gituin lo, gue langsung ke-trigger sama apa yang dia lakuin ke gue. Kak, sorry ya, gue gak tahu kalau lo juga korban. Gak apa. Kak, sumpah, kayak kemarin tuh aku ngeliat ada kakak ada di video aku yang kemarin. Aku kemarin nge-videoin Ayla sama Sauki masuk. Berarti lo bisa jadi saksi, Kak. Eh, tapi gak semudah itu gak sih? Dia tuh orang penting. Kalaupun emang kita dia sewa orang yang berwenang, itu tuh pasti dia bakal bayar orang itu. Udah gak apa-apa. Gue tau kok banyak korban-korban dari Sauki. Dan mereka semua juga pada gak berani speak up karena dia ngancem videonya bakal di-leak. Tapi di sini gue mau bantuin lo kok, Ay, sama korban-korban dia yang lain juga. Bener banget, kita gak boleh takut. Di sini yang salah dia. Kita juga punya cukup bukti kok. Gimana kalau kita bawainnya ke sosmed? Gue yakin kok cepet tersebar. Bisa sih kalau kita upload ke sosmed, kita tinggal upload video yang ada di handphone Awa, terus foto yang ada di handphone Ayla, dan klarifikasi lo tentang kejadian malam itu. Bener. Siap ya, Ay? 1, 2, 3. Saya Ayla ingin mengklarifikasi bahwa Sauki... Oke, udah di-upload ya. Semoga ini yang terbaik ya. Gue yakin emang harusnya Sauki dapet pelajaran itu sih, gila orang-orang kayak gitu. Gimana ya itu nanti jadinya? Dan semoga aja ini yang terbaik sih buat... Semoga Sauki ngerasa ini. Kok HP lu rame banget sih? Ini banyak yang DM gue ya, mereka bilang mereka juga korban di Sauki. Ya udah kalau gitu kita kumpulin korban-korban yang lain aja gak sih? Bener banget, setahu gue juga korbannya itu banyak, jadi pasti hukuman yang dia dapat bakal lebih berat. Dan kayaknya emang semua korbannya itu satu kampus sama kita deh. Iya, sungguh. Oke, gue ajak ketemu aja biar mereka enak ngomongnya. Boleh? Boleh. Yuk. Halo, gue Ayla. Gue Kaira dari Dekafe. Hai, gue Nisha dari Yoko. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa kita lakuin biar Sauki ngerasain apa yang kita rasain? Menurut gue sih, kita bikin aja video kualifikasi kayak lo. Tapi kali ini kita bikinnya bareng-bareng. Iya bener banget, nanti gue sama Salwa bantuin dia bikin videonya.
Boleh, boleh. Biar orang-orang pada tahu juga nggak sih kalau korbannya tuh ada banyak, bukan cuma satu orang doang. Tapi lu pada punya bukti nggak? Nanti kita dikira bohongan lagi. Gue ada bukti foto, cuman gue takut buat nge-upload karena pasti ada hate comments. Dan setahu gue, dia juga orang yang punya kuasa. Gue juga ada bukti CCTV sih, cuman waktu itu gue pernah diancam sama dia. Kalau gue sebarin, beasiswa gue bakal dicabut. Ya apa, sekarang kan kita rame-rame, abis ini kita bikin video aja terus kita upload ke sosial media masing-masing. Ya udah, bagus deh, semoga Sauki ngerasain rasa sakit yang lebih dari kita. 1, 2, 3. Halo, gue Ayla. Gue Alma. Gue Kaira. Gue Nesha. Dan kita di sini mau klarifikasi. Shadows are falling and I'm running out of breath. Keep me in your heart for a while. If I leave you, it doesn't mean I love you any less. Dah, aman dah. Semuanya aman, tinggal tunggu aja. When you get up in the morning and you see that crazy sun, keep me in your heart for a while. There's a train leaving nightly called when all is said and done. Keep me in your heart for a while. Sha-l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 a. Keep me in your heart for a while. Sha-l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 a-